Tapi yang perlu jadi catatan sejarah, niki sing duwe nasab bener. Saya ini termasuk Gus yang punya nasab, tapi kula termasuk ngritik nasab. Jadi saya adil. Kula niku adil. Jadi tragedi meyakini nasab ku sampai meyakini nak Muhammad ora mungkin nabi, ora mergo ora minuriyati Isra. Terus diterusno Syiah. Syiah ku selawase nganggep nak Abu Bakar Umar ku tokoh penggasak, tokoh ilegal. Mergo sing sah mestine Ali. Wah, ada sampai saiki. Si Ali koyo apa antine Kiai Jawa. Bahkan para habaib sing ijek berfalsafah itu nggih kuwatah. Jenenge nyucuk Kiai Jawa keberatan banget. Nggula tetep ajak habib niku kuwatah. Niku rata-rata mboten nate kula kula. Saya Gus Andi kan tidak dengan Kiai-kiai Jawa. Sing diakoni paling Kiai-kiai tertentu. Iku wae sing sami-sami duriya Rasul. Nah, orang mau ngakoni tenan. Ya karena kental sekali mereka, ya mereka berfaham demikian. Nah, mulai ini terus nganti saat ini si ane itu dua kasta biamba. Jadi sing jadi khalifah kudu sing berserban hitam sing firya rasul. Akhirnya jadi tragedi politik. Ini ku Abu Bakar yang mau ngakoni, Umar dia mau ngakoni, Utsman dia mau ngakoni. Sing diakoni Ali tok. Ali bareng diakoni tok jadi kelompok si A. Semanti saat ini jadi tragedi faham. Lah ahli sunnah sial ini kalau terangkan. Dia ngakoni pemimpin yang non habib. Jadi oleh pemimpin non habib oleh non nasab ya oleh. Tapi delala rata udah contoh sing tepat ini zaman sejarah wonten Timur Leng dinasti Abbasiyah Fatimiyah dinasti Timur Leng Al Ayyubiyah ini delala tiran dinasti sing karu-karuan. Terakhir Saddam Hussein pemerintahan yang atas nama Rasulullah perilaku nih gila mata ini wong Kurdi dan sebagainya. Bareng saya kisi aku so koalisi Amerika Saddam gentenan di Tikur Kurban. Artinya itu tadi, mulanya terus terkenal dewe para ahli sastra kolamul ulama ahad dumin damisat bahwa pertumpahan darah itu karena paham seorang ulama. Ini ruangnya tenang, ini ngajilah tinggi. Kulon nganti mati dengan ngombek pangeran muka-muka rada duwe kiai sing tenanan muka-muka pengaruh kulon pas-pasan. Kulon kepengen sing seneng kulon ya biasa-biasa ya. Curiga sidik-sidik ora apa-apa, gedeng sidik-sidik ora apa-apa. Kalau nunggu aja sampai orang yang seneng alih penanang. Jadi yang biasa-biasa ya. Baik kalau ngaji beriki ya tak bareng jam kerja. Ya orang yang mikir apa-apa, aman. Wong kalau ngaji kan tanggal 6 rapat Natal kan kerja kalau berai. Jadi tak jono tanggal 7. Jadi bareng jam kerja, ora bareng jam ngaji. Ada orang kiai kan elek, ngaji dititip-titip no. Karena ini wong deh. Ketika seorang tokoh disenangi secara serius, itu akan melahirkan tragedi. Berapa orang yang berani mati demi Ali? Berapa orang yang berani mati demi Gus Dur, demi Faham Soekarnoisme, Leninisme, Karl Marx, dan sebagainya? Bahkan kebesaran Soekarno telah melahirkan Faham Soekarnoisme. Seakan-akan ada isme-isme baru di luar isme Quran, isme hadis, isme-isme yang terbaik, katanya terdaftar muktabar. Nah nanti kalau setiap orang di tokoh idola terus jadi ismu, jadi paham. Sing tore konak sabdi daerah niko dari gak pati muktabar, sing kodari ngono terakhir tijani ya mending ngono. Saya tijani umah, kami sanduri sabdi kodri jelani, sing kodari gak terima. Wong gengku Sultanul Aulia, buat pakai anak dia itu tadi geng. Mereka dari saya tijani sempat ngendikan, aku jadi wali zaman dunia digawe. Jadi dunia no nabi, ini sono. Bukan keberatan kan? Sing terus Abdul Qadir ya semua tadi. Saya Abdul Qadir malah tulisan arah kafe lapor di ini. Jadi sebuah kan. Mungkin saya bauti nakabadi gimana? Saya Abdul Qadir mau ya serbu min dakwa ini. Nak saya bauti nakabadi min sapati nopo abkurin. Buat sapa buat arbu ya enggak buyutem. Sing jelas ini urainnya paling katut mursetem sing rapat paham. Tragedi nasab itu tragedi yang panjang. Sebab niku nak ulama ujian ulama tenan mesti tahu di perilaku sing ora simpatik. Bapa Dimi Ati Pandegelang terkenal rapati metu hitam. Mbak Fadol bingung. Rata-rata ulama itu punya satu dua perilaku yang menjadikan beliau tidak simpatik. Karena asobia itu melahirkan tragedi. Mulai Kanjeng Nabi darani Sayyidina Ali dan ini hadis sahih. Ya Ali, muhibbuka qalin wa mubghiduka qalin.
Ali, sing seneng kowe tenanan wani mati, sing gudeng kowe tenanan nganti niat mata ini. Tenang. Nak Sayyidina Ali mata ini mati ini dipatah ini. Kamu duduk Sayyidina Ali, kamu duduk tiba. Ten. Sayyid Husain kamu duduk ya tiba. Ten. Sing seneng Sayyidina Ali wani mati nganti saiki. Bila ni Zuriyah Ali sing sah jadi khalifah. Akhirnya kaum Syiah orang gelem ngakoni Abu Bakar Umar nganti saiki yo ora ngakoni kiai sapa wae sing ora mimburiatir proses. Mulane kula setuju ya, kiai kula niku mboten bela, niku mboten bela. Saya setuju kalau ada masih tokoh-tokoh kaya Gus Dur, kaya tokoh sing cek seneng guyon kula. Gus Dur cek kurang ora anjar. Iku cek kurang, wae kudu tokoh ngono cek ana patutan berani mati. Wong wis ora anu katok encekak barang ning istana, iku berani mati cek kurang. Lho kula niku anyaran kiai teng daerah kula. Kula sering lunga ora ketunan teng pasar yo dolanan niku sing itu bisa ada opo piye nek kadung. Lha kok apa lu satu dua bos suci aman ketunan terjubah nak malah sing iman mirang-mirang kan. Wis ana tak critani Rasulullah niku. Trauma tenan jenenge ambek sakralisasi niku trauma tenan. Entak traumane Kanjeng Nabi. Mergo beliau jadi nabi bar era Isa. Isa wonge sempurna sopan, wong terkenal wae nanamno agama cinta kasih. Nak dituwabuk pipine kanan dikei pipi kiri. Tapi saking sempurnane malah dianggap anake pangeran. Wong kok sempurnane ngono iku ora ana liya nak ra dilemahane pangeran. Wakir nglahirno tragedi. Iku ana wong dianggap pangeran. Nabi Muhammad dadi nabi pasca Isa. Mone trauma beli. Sampai beliau itu pokoknya anak Bataria dikit ada tenang ke trauma Isa sampai Nabi Muhammad biasa di depan umum itu sering dahar ngemil cara Jawa ini sering keliru-keliru di depan umum gara-gara trauma ketika terlalu suci, terlalu sakral untuk khawatir dianggap anaknya pangeran atau pangeran Nabi sangat-sangat menyesal terlalu disucikan, mereka khawatir trauma. Sampai Nabi sering teng pasar, suwong dokumentar Nabi kok ning pasar terus ana ayat turun wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna napa. Iki sing sok khusyuk maca ayat iku. Nabi Muhammad tau dilem pangeran mergo gelem mangan ning pasar, gelem maro pasar. Illa innahum dadi pangeran tau nyipati Nabi ku lucu ora kok sing tahajude ta kiame gak illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna napa. Ya, suaka. Jadi pangeran itu tahu nyipati Nabi itu sangat sederhana. Aku ora ngutus para mursalin kecuali mereka yang sering mangan pakanan. Wayan su Nabi, yo mulo kamu aku nang pasar. Wong seminggu pengalem mesti nang pasar ben aku lo zaman teng iso nganti saniki. Mergo Nabi niku trauma zaman Isa. Dadi Nabi terlalu suci dianggap pangeran. Tapi sama nanti sama. Kiai-kiai yang terlalu suci nu lahirnya tragedi gara-gara beliau terkenal wali terlalu sakral wong sak daerah itu nara berani itu daerah wani nyai itu mati ini kiai piro mergo ora putrane mbah iki ora putrane mbah iki padahal putrane mbah iku dhewe wis rapati bener kudu nasab tuh lahirnya tragedi itu makne iku dhewe guru-guru kula. Orang non nasab dia delala korong iso buka nol di bawah itu semari perkara ya itu. Cukupnya latih mau neng pasar malah tuh embu yang akan barang lah. Barang itu karuan. Mia ini paling kuat terong tahun dari itu kita asli asli. Jadi ini masalah itu. Tengah Indonesia masalah kan loh. Dari air nasab ini ura kuat sih terus. Perilaku ini labil. Tidak mau partai ini gonta ganti. Perilaku sosial ini gonta ganti. Fatwa ini gonta ganti. Kita nanya ketor. Itu makanya sekarang ada kompetisi lah. Kita kompetisi fair. Sing di nasab dan di nasab. Pas lebih kul, kita kompetisi secara fair. Ngalim di sini nasab dura. Terus istiqomah di. Mereka cara pengiran di ayukum ahsanun apa? Amala dadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita kompetisi mana yang ahsanu napa? Amal. Ndak usah saling tuduh ini ndak anak kiai kok ngiai. Itu ndak usah begitu. Kita kompetisi ayyukum ahsanu napa?
Amal. Sopo paling betah gak selingkuh. Nah, itu ujian pertama. Siapa yang berisi gak selingkuh? Dia selingkuh berumur itu, dia selingkuh kekuasaan, dia selingkuh silang agama, didol yang politik.